main sepak bola yuk. Tidak. Loh kenapa? Bosan. Bosan karena selalu kids yang menang ya. Enak aja. Kenapa Kuma? Kuma punya ide cemerlang. Ide apa? Bagaimana kalau kita balapan lari? Yah, males ah. Itu pasti kids yang menang. Enak saja kids. Semua dong yang menang. Waduh, maaf ya teman-teman. Kalian tidak menang. Mondi pasti menang. Sudah. Siapa saja pasti bisa menang. Tapi yang menang akan menjadi raja sehari. Bagaimana? Bagus tidak ide Kuma? Ide Kuma bagus juga tuh. Idenya bagus juga ya. Berarti apa saja yang semua minta pasti dikasih dong. Tentu itu. Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Nah, teman-teman, sudah sore. Kita ngobrolnya sambil jalan yuk. Ayo. Libur 2 hari, jangan besok lombanya, lusa saja supaya latihan dulu. Ya, hari saja sih tidak perlu latihan. Kita ngumpulnya di mana? Terus jam berapa? Iya ya, lupa. Kita kumpulnya di lapangan jam 7 pagi ya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oh iya, maaf teman-teman, cuma baru ingat yang jadi gurunya siapa. Iya ya. Siapa nih? Punya ide. Apa? Bagaimana kalau Kuma jadi jurinya? Bener. Iya bener. Kuma kan juga mau ikutan. Aduh, Kuma mana bisa lari. Maaf ya Kuma, tapi betul kan? Iya, benar juga sih. Tapi Kuma mau ikut. Makanya Kuma mau latihan. Kalau begitu, siapa yang jadi jurinya? Kuma tahu, Rabi saja. Iya benar, kalau begitu Rabi saja. Besok pulang latihan, Kuma akan kasih tahu ke Rabi. Oke deh. Sampai juga di rumah kids. Ya sebentar. Ada apa Kuma? Mau ikut lari sama Kuma tidak? Sekalian latihan untuk besok. Tidak ah, Kuma saja. Kids tidak perlu latihan. Kids sedang sibuk nih. Ya sudah, Kuma pergi dulu ya. Dah. Kalau lawan Kuma sih, kids tahu pasti menang. Satu, dua, tiga. Sumo, mau ikut lari tidak sama Kuma? Sekalian untuk latihan buat besok. Tidak Kuma, Sumo tidak perlu latihan. Sumo sudah bisa lari kok. Aku cuma yang gendut, badan sehat dan kuat. Mau ikut lomba lari untuk jadi raja sehari. Aku tidak perlu berlatih. Begitu ya. Ya sudah, Kuma pergi dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wes gampang, Modi. Kuma, bikin kaget teman saja nih. Maaf, Modi. Kuma mau
ajak Modin latihan sama Kuma. Mau tidak? Aduh, Kuma, tidak. Mondi mau tidur saja, ngantuk nih. Semalam Mondi begadang nonton TV sampai malam. Oh, ya sudah kalau begitu, Kuma pergi dulu ya. Dah. Iya iya, dah. Aduh, ngantuk banget. Di sini. Rabi, Rabi, Rabi. Ya, siapa? Ini Kuma Rabi. Oh, masuk saja. Ada apa Kuma? Begini loh Rabi. Besok ada pertandingan lari. Kuma Min mau minta tolong agar Rabi mau jadi jurinya. Oh, memangnya siapa saja yang ikut bertanding? Kuma, Mondi, Kit, sama Sumo. Besok jam? Di lapangan jam 7. Bagaimana Rabi? Mau tidak jadi jurinya? Oke deh, kalau begitu Rabi akan datang tepat waktu. Yeay, Rabi mau. Terima kasih ya Rabi. Iya, sama-sama. Oh iya, apakah ada hadiahnya? Ada Rabi. Pemenangnya akan jadi raja dalam sehari Rabi. Oh begitu, asal tidak ada yang curang ya. Kalau begitu, Kuma pergi dulu ya Rabi. Iya, ya, dan. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Olahraga.
Halo adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Semua sudah siap? Siap! Siap-siap! Pemenangnya adalah yang pertama kembali ke lapangan ini. Mengerti semuanya? Mengerti! Oke, bersedia? Siap! Ayo Kuma, kamu pasti bisa. Kids pasti juara satu. Enak aja, mari dong yang juara satu. Semua yang juara satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga. Zumo ini di pertama. Akan Kids lewatin Zumo. Teman-teman, tungguin dong. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Capek banget teman-teman. Iya nih, istirahat yuk. Sepertinya ide yang bagus teman-teman. Kids, mau diminta air minum dong. Haus banget nih. Oke. Bener kids, rasanya seperti dari padang gurun yang tandus dan panas. Haus. Kalian bisa saja. Yuk masuk ke rumahku. Ayo masuk. Cepet kids. Teman-teman, tunggu di sini dulu ya. Aku ambilkan air minum deh. Tapi jangan sampai kalah sama Kuma. Tenang kids, Kuma sih masih tertinggal jauh. Kita istirahatnya sebentar saja. Bisa sambil nonton TV dulu nih kids. Betul. Satu, dua, tiga, empat. Wah, filmnya seru ya. Iya, betul. Nah, sepertinya mereka ada di rumah, kids. Aduh, kalau begitu, Kuma duluan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Pertandingannya. Kuma pasti belum datang. Ini sih pasti Moni yang menang. Enak saja, pasti Zumo yang menang. Semua, tunggu.
ajakin semua lewat. Minggir, minggir. Enak saja. Kamu curang ya? Ya, mana bisa Kuma menang? Betul sekali itu. Kuma kan tidak bisa lari cepat. Tidak, tidak. Kuma tidak bermain curang, kah? Tidak mungkin Kuma menang. Ini semua rencana Kuma, kan? Pantas saja Kuma punya ide untuk bertanding lari. Ternyata Kuma mau main curang ya. Kalau gua menang, supaya bisa jadi Raja Sari, kan? Iya benar, supaya bisa menyuruh kami semua, kan? Teman-teman, kenapa bicara seperti itu? Sudah salah, malah lari si Kuma. Nabi tahu, pasti akan seperti ini. Kitsumo Mondi, Kuma itu tidak curang. Kuma bisa menang karena saat pertandingan berjalan, kalian istirahat di rumah Kids, kan? Oh iya. Kalian tidak terima Kuma menang karena Kuma itu larinya pelan. Iya benar, Abi. Masa Kuma yang menang? Ayo, kalau kalah harus mengaku kalah. Jangan malu. Kalian saat mau bertanding ini latihan tidak? Tidak, Rabi. Nah, kalau Kuma latihan tidak? Latihan, Rabi. Nah, karena kalian merasa bisa, makanya kalian menganggap remeh pertandingan ini. Di pertengahan jalan kalian istirahat karena kelelahan. Iya benar, Rabi. Jadi sekarang Rabi tanya, siapa yang menang? Kuma, Rabi. Siapa? Kuma. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan dengan Kuma? Terima kasih ya, Rabi. Iya, sama-sama. Kalau mereka kalah kan, salah mereka sendiri. Pakai istirahat di rumahnya, Kids. Kuma tidak main curang, kok. Iya, Kuma. Kami tahu Kuma tidak main curang. Maafin kami ya, Kuma. Iya, maafin kami ya. Iya, teman-teman. Kuma maafin. Nah, sekarang, apa yang Raja Kuma inginkan? Jangan begitu dong. Kan pemenangnya Kuma. Wes, gampang. Yang Kuma inginkan adalah kalau susah tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Mau adalah teman-teman peluk Kuma. Ini sih susah sekali, Kuma. Teman-teman, terima kasih ya. Dengerin nih teman-teman. Ayo teman kita berpelukan tanpa dendam, menyenangkan. Ayo teman kita berpelukan, sungguh membahagiakan. Jika ada yang sedih, murung dan juga letih, jangan ada kita berpelukan tanpa dendam, menyenangkan. Ayo teman kita berpelukan, sungguh membahagiakan. Wes, gampang, asik kan? Teman-teman di rumah, ingat ya, kalau mau menang harus terus-terus berlatih. Jangan mudah putus asa.
teman-teman harus contoh Kuma. Walaupun jalannya pelan, dia tetap mau berlatih. Dan jangan suka memandang rendah orang lain. Salam hebat, heboh, keren. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ilika, Suroso, Rama, dan Adi. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Bobby. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson, Siana, Kristi, Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.